Standby, HP silent, rolling. Halo, balik lagi channel terkece, terabsur, Adia Tora TV. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Saya ingin menyampaikan. Enggak, jadi hari ini kita mau ada tugas apa? Saya turut prihatin. Fokus. Kenapa kemana-mana sih? Kan kita mau ngomongin hari ini tugas. Tugas apa hari ini? Hari ini kita ada tugas wawancara khusus Jarot. Blok 8 hari. Enggak dong, blok 8. Oh, wawancara. Wawancara khusus, beda lagi. Wawancara eksklusif bersama Bapak. Jadi liatin Mas Ega. Penasaran? Enggak. Halo teman-teman semua, sebelum kalian lanjut nonton vlog ini, jangan lupa dukung channel gue dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Halo. Hai Mbak Nisa, ini Detik Inet. Halo teman-teman semua, hai guys. Mungkin gak usah deket-deket, biasa aja. Emosi ya. Jadi kita mau ngapain nih Yasmin? Hai, kita hari ini akan... Gue doang sih Yasmin. Iya, oke. Gue hanya menemani karena dia yang bertugas. Jadi, today malam ini kita akan kantor kami akan kedatangan Bapak Jaro. Nah, kira-kira bakal ngomongin apa aja ya? Oh, ini soalnya besok kan Pak Ahok kan bebas kan 24 Januari. Jadi Februari, Bos. Oh ya. Januari dong, kan besok masih nikahnya bebas. Ya, kalau kebebasannya kan besok Pak Ahok akan bebas 24 Januari. Sama ada kabar juga Pak Ahok juga akan menikah bulan Februari. Aduh, gila. Ini pasti akan gila. Ekspresi gila. Dong. Kalian pasti penasaran nih, apa gimana sih tanggapan dan jawaban? Ya udah langsung lama. A few moments later. Nah, Pak Jarotnya udah siap nih, udah datang. Kita mau mulai syuting dulu. Nah, ini suasana kita mau take wawancara khususnya. Besok. Aduh, Pak Isanti. Baru ketemu di sana. Iya, makanya. Siap. Alhamdulillah. Ini sini pakai ruangan ini. Standby, HP silent. Rolling. Terima kasih Mas Jarot. Ya, sama-sama. Tanya, ini kabar apa? Kabar gembira dalam waktu 24 jam lagi si teman sohib dekat Pak Jarot bebas. Ya. Pak, kapan terakhir ketemu dengan Pak? Saya terakhir ketemu hari minggu kemarin ya, minggu siang. Saya ngobrol dengan Pak PTP ya. Jika hasil penjualan itu akan masuk ke PTP Foundation dan kemudian itu digunakan untuk bisa membantu orang lain. Termasuk juga dia akan bikin karena akan menjadi vlogger gitu, youtuber gitu ya. Kalau sudah banyak yang subscribe gitu, kan dapat duit juga. Itu bisa masuk ke PTP Foundation. Dia sangat betul-betul fokus ya untuk bekerja ya. Nah, cuma kelemahannya kan di mulutnya. Ya kan? Semuanya saya juga bilang sama dia seperti itu. Ya. Makanya saya sampaikan bahwa masing-masing orang selalu punya kelemahan. Yang lemah. Dan dia belajar sekarang untuk bagaimana mengendalikan mulutnya. Dan sekarang sudah mulai. Insya Allah sudah mulai berubah dengan baik. Vlog baru ini menceritakan gimana sih keseharian gue di kantor, kegiatan-kegiatan gue kalau lagi ada tugas dari kantor tuh ngapain aja, ketemu sama siapa aja. Nah, next time video kayak gini lagi, kalian setuju nggak kalau gue dibikin vlog lagi? Kalau setuju tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dukung channel gua dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Like kalau kalian suka dan share ke media sosial kalian. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya di Adia Tora TV. Ngeng!